Mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana masyarakat di luar sana untuk memupuk sifat pemurah seumpama ini Tuan dalam diri masing-masing, kerana ialah pada saya apa yang dilakukan oleh Tuan pada 20 tahun lepas bukan sesuatu yang mudah. Mungkin Tuan boleh kongsikan macam mana cara untuk memupuk sifat pemurah tu. Okey, kalau dulu saya diajar oleh cikgu sekolah saya. Cikgu sekolah saya ni suka bawa gula-gula dalam poket. Jadi dia kata untuk ajar you sebagai seorang pemberi ni atau menerima untuk memberi ni, bawa gula-gula dalam poket. Jumpa kawan, kasih satu. Kan? Jumpa kawan, kasih satu. Jadi di situ kita belajar memberi. Maknanya bila kita memberi ni, Allah dah janjikan dah. Apabila kita memberi ni, Allah akan bagi 10 kali ganda. Akan bagi lebih. Dan ini terbukti dalam hidup saya. Saya memberi hanya secepis hati. Tetapi Allah telah memberi saya begitu banyak kemudahan. Kalau lihat, saya nak berkongsi, saya pergi ke Mekah, dijemput oleh Allah pergi ke Mekah sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali ni, saya tidak pernah mengeluarkan duit saya. Ada duit saya tak tahu dari mana, pada mana, sampai setahap nak pergi buat haji dalam mengejut, saya boleh pergi. Jadi Allah permudahkan. Jadi lihatlah orang kata apa yang Allah cakap itu benar. Kamu memberi, Allah akan beri lebih. Lebih lagi. Jadi kena ingat yang itu. Bila kita ingat yang itu, insya-Allah kita akan rasa memberi. Apabila kita memberi, kita tidak akan mengurangkan sikit pun harta kita. Insya-Allah Allah akan tambah.